kesini saya ceritakan kenapa sih kita tuh harus mengikuti jenis karir ambasador. Kita sebagai manusia yang bermanfaat dan ingin membanggakan orang tua atau orang sekitar itu, kita harus memiliki kemampuan dan skill yang lebih dari orang lain. Di sini program jenis karir ambasador itu kita ingin pengembangan buat kedepannya lebih baik. Apa sih tujuan lo mengikuti jenis karir ambasador? Di Venus University ada namanya jenis karir ambasador, di mana jenis karir ambasador itu adalah tempat pengembangan bisnis, pengembangan networking, kerjasama tim untuk pengalaman organisasi saya di masa yang akan datang. Kemudian saya itu bisa menerima solusi dari orang lain dan toleran dalam berdiskusi ataupun memberikan saran kepada orang lain, termasuk kepada saya sendiri. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, saya telah diberikan banyak sekali pengalaman, prestasi yang bisa bilang ya buat masa depan dan masa yang akan datang bisa mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Prestasi saya di bidang A, paling banyak itu di bidang akademik seperti di organisasi karate, futsal, basket, dan pramuka. Karena organisasi itu bagi saya itu adalah bagian yang terpenting untuk membangun sebuah networking dan kerja sama tim antar individu dan individu lainnya.